Bukit Melati atau Melati Hill merupakan sebuah lokasi untuk beriadah. Bukit Melati terletak di Nilai Negeri Sembilan. Mudah untuk sampai ke lokasi ini dengan aplikasi Waze dan sebagainya. Ramai yang datang ke sini untuk aktiviti hiking. Biasanya pada hari cuti, ramai yang berkunjung ke sini. Pagi ini, Sabtu 13 Jun 2020, kami bergerak melalui Trail Eagle Hill. Tujuan kami ialah untuk mendaki ke puncak Eagle Hill dan seterusnya ke puncak Centipede Hill. Kami bersua dengan sekumpulan pendaki veteran yang turut melalui trail ini. Keadaan muka buminya ada yang landai dan ada yang mendaki. Trail ini dipayungi pokok-pokok daripada pancaran cahaya matahari. Bukit Melati bukanlah sebuah rimba tapi ia merupakan sebuah kawasan bukit yang ditumbuhi pokok kelapa sawit, getah dan tumbuhan renik. Kawasan sekelilingnya telah pesat membangun dengan taman perumahan dan premis perniagaan. Terdapat laporan yang mengatakan kawasan Melati Hill sebagai lokasi riadah telah dibuka dalam tahun 2012. Ia diwujudkan oleh seorang pakar perubatan yang sering dikenali sebagai Dr. Joe. Beliau bersama kumpulannya telah mewujudkan tempat berkenaan untuk terapi pesakit yang mendapatkan rawatan daripadanya. Namun sekarang lokasi berkenaan dikunjungi oleh orang ramai dari jauh dan dekat untuk aktiviti hiking di sini. Laluan yang muka buminya pelbagai ini mampu membuatkan badan cepat mengeluarkan peluh. Trail-trail di Melati Hill ini dikenali dengan beberapa nama iaitu Eagle Hill, Centipede Hill, Monkey Hill, Cobra Hill, Rope Hill dan Mosquito Hill. Hari ini kami bercadang untuk melalui Eagle Hill dan Centipede Hill sahaja. Puncak tertinggi di sini ialah lebih kurang 144 meter. Laluan di Eagle Hill ini mempunyai trail sejauh lebih kurang 1 km. Akhirnya, setelah agak lama mendaki, kami tiba di satu puncak yang terdapat sebuah tokong Cina. Kelihatan penjaga tokong sedang membersihkan kawasan tokong berkenaan. Sempat penjaga tokong bercerita, katanya ramai pengunjung sesat di kawasan ini sebelum tokong dibina. Selesai berehat, kami sambung kembali perjalanan. Sekali lagi kami terpaksa mengharungi perjalanan dengan pelbagai jenis bentuk muka bumi. Melalui laluan di sini juga agak menyeronokkan. Laluan di sini agak menarik. Terdapat laluan yang wujud batu-batu besar di tepi laluan. Pelbagai tumbuhan di kiri dan kanan laluan. Ramai pendaki yang kami jumpai di sini. Aktiviti mendaki memang memenatkan dan memang cepat mengeluarkan peluh. Hutan memang habitat pelbagai kehidupan sama ada yang besar atau yang kecil. Melalui laluan ini dengan tumbuhan hijau sekitar amat menenangkan. Mendaki di laluan ini juga agak mencabar. Akhirnya, kami tiba di puncak Eagle Hill. Kami turut berselfie di sini. Kami di puncak Eagle Hill, yay! Seorang ibu dan anak-anaknya turut tiba di puncak ini. Mereka juga turut bergambar di puncak Eagle berkenaan. Kami kembali menyambung perjalanan. Ada beberapa lokasi di laluan berkenaan kelihatan cantik. Kami sekali lagi dihadapkan dengan laluan menaik dan menurun serta sebagainya. Ada saja pendaki lain yang ditemui. Ramai juga pendaki lain yang ditemui sama ada dewasa atau kanak-kanak. Gigih juga mereka mendaki walaupun kelihatan payah. Di puncak pendakian, akhirnya kami tiba di kaki Centipede Hill. Kami berehat seketika. Ada juga yang terus mendaki menuju puncak Centipede Hill. Selesai berehat, kami sambung kembali mendaki ke puncak Centipede Hill. Pendakian di sini agak curam. Ramai pendaki lain yang turut serta. Terdapat sebuah pandangan menarik di salah satu lokasi di laluan ini. Agak keletihan juga mendaki untuk tiba di puncak. Ia perlu kekuatan fizikal di sini. Setelah gigih mendaki, akhirnya kami tiba di puncak Centipede Hill. Kami dah sampai Centipede Hill. Agak menarik juga pandangan sekitar dari puncak Centipede Hill ini. Angin juga terasa menerpa di wajah di puncak ini.
Setelah selesai berehat, kami pun mula untuk bergerak ke kaki Melati Hill. Menuruni bukit tidaklah sesukar mendaki. Bukit Melati ini memang tidak sunyi daripada pendaki. Setiap ketika ada sahaja pengunjung yang mendaki bukit-bukit di sini. Setelah beberapa ketika berjalan, akhirnya kami tiba di kaki Melati Hill. Hari ini tidak ramai penjaja di kaki bukit seperti pernah dilihat sebelum ini. Bagi kami, ini kali pertama kami berkunjung ke sini selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan diumumkan oleh kerajaan. Akan datang, kami akan cuba melalui trail-trail yang lain pula.